kita masuk, kalau enggak keliru, masuk 6 besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi. Ini kan juga sebuah brand yang kita punyai, brand yang ini tinggal kita menggarap agar pariwisata ini betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak, meskipun 2018 kemarin devisa dari pariwisata seingat saya sudah 17 miliar US dollar. Sudah mengalahkan CPO, sudah mengalahkan kelapa sawit yang dulu paling tinggi. Pariwisata saya sudah paling tinggi. Saya setiap nginep di hotel di daerah-daerah di 2014-2015 yang masuk ke kuping saya paling banyak adalah listrik yang biarpet. Listrik biarpet. Bahkan ada hotel di Sumatera, saya nggak usah sebutkan nama hotel dan nama provinsinya. Setengah hari hidup, setengah hari mati. Bagaimana bisa berkembang hotel itu? Ini perlu terus ditindaklanjuti secara paralel dengan menyiapkan infrastruktur, dengan memperbaiki kawasan-kawasan wisata. Sehingga, sekali lagi, kami ingin mendapatkan masukan-masukan sebanyak-banyaknya nanti lewat Pak Arief Yahya, agar tempat-tempat mana yang diprioritaskan, infrastruktur apa yang harus dikerjakan, ini benar-benar tepat. Tepat sasaran, artinya yang dibangun infrastruktur itu betul-betul ada manfaatnya. Dalam ulang tahun yang ke-50 ini, kami dari Perhimpunan Hotel Indonesia memberikan penghargaan Bapak Pariwisata Nasional kepada Bapak Presiden Jokowi dengan 7 pertimbangan yang telah kami sampaikan tadi, di mana pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang sangat objektif dan kami melihatnya sebagai suatu prestasi dari seorang Presiden Jokowi dalam pengembangan pariwisata nasional. Kami berharap bahwa dengan komitmen yang ada di Presiden Jokowi, perkembangan pariwisata kita akan semakin pesat dan kita berharap Indonesia akan menempati peringkat pertama di kawasan ASEAN sebagai sektor pariwisata yang paling unggul.